Striker muda Madura United Ronaldo Kwateh memilih untuk pulang kampung ke daerah istimewa Yogyakarta. Tim berjuluk Laskar sampai kerap diliburkan. Itu seiring dengan PSSI dan PT Liga Indonesia Baru menunda Liga 1 2021-2022. Selama libur, bomber berusia 16 tahun itu tetap intens berlatih mandiri. Dia sembari mendapat bimbingan dari mantan legend asing di kompetisi domestik Indonesia, Roberto Kwateh, yang merupakan ayahnya sendiri. Seperti halnya saat nge-gym, mantan striker asing PSCS Cilacap, Roberto Kwateh yang membimbing Ronaldo. Terutama menu saat berlatih di tempat fitness guna menguatkan kondisi fisiknya. Ronaldo menceritakan sudah biasa mendapat pendampingan dan bimbingan sejak kecil dari ayahnya. Itu berlanjut walaupun dirinya sudah menjadi pemain sepak bola profesional. Ditambah lagi, keluarga besar Ronaldo memiliki sekolah sepak bola atau SSB yang bernama JK Academy. Dia juga sering berlatih di akademi tersebut. Ronaldo bergabung dengan Madura United awal musim 2021-2022. Dia juga ikut saat Madura United berlaga di Piala Menpora 2021. Bahkan, jebolan Akademi Persib Bandung itu sering mendapatkan menit bermain. Tidak hanya itu, Ronaldo tercatat striker tersubur selama Madura United menatap Liga 1 yang menjalani 8 kali latihan bersama. Dia sukses membukukan 7 gol dari 41 gol yang tercipta. Ferdiansa Alifurrahman, Sahid Mujtahidi, Kabar Madura TV, melaporkan.